aku terpaksa telankan, aku tak nak cemarkan nama aku ya. So, insyaAllah. Guys, assalamualaikum. Salam sejahtera, bertemu kembali kita di dalam YouTube channel saya, Kimmy Channel. So, hari ni saya nak bagi tahu kat korang, saya akan terima challenge Abang Ijaz. So, saya akan accept dia punya challenge, akan makan Maggi pedas, guys. Kat depan saya ni, kalau korang tengok ada satu pack besar yang mengandungi 5 pack kecil mi sedap, mi segera yang berperisa Korea spicy chicken. So, you guys tak perlu membuang masa, kita tengok dulu video Ijaz tu macam mana. Aku tak tahu kenapa aku buat benda ni pada geng-geng calon yang bomba, CEO Kimmy Dao Toleh pergi tag dia orang, cakap dia challenge kalau dia boleh makan nasi krim banyak macam aku buat ni. Daripada you, Kimmy, Dao dan lain-lain, kau boleh sebut cabaran aku tak? Makan ice cream banyak macam ni, ataupun makan Maggi pedas macam aku buat itu, ataupun makan Maggi pedas macam aku buat itu. Ni yang terakhir kan? Tajuk video dia dalam ni, telan 21 pieces ice cream mini sekali gus. See guys. Okay guys, kalau korang tengok, ada satu Maggi, ada dua, ada tiga, ada 4, and last one ada 5 guys. So malam ni korang boleh tengok saya telan 1, 2, 3, 4, 5 5 bungkus mi sedap Korea spicy chicken ni. Saya akan terima sahutan Abang Ijaz kita. So jom guys, saya akan masak dulu Maggi ni. Jom, let's go, bye sas. 2000 years later. Okay guys, alhamdulillah selesai buat 1, 2, 3, 4, 5 bungkus Maggi ni, dan saya ada sedikit tambahlah telur goreng supaya kita rasa sedap sikit makan. Tengok, jom, let's go. Apa yang saya harap, Maggi ni sama je dengan Maggi-Maggi pedas yang lain, sebab saya dapat sahut cabaran Ijaz dengan makan Maggi ni je. Saya tidak biarkan diri saya kalah dengan Ijaz. Saya terpaksa buat video ni untuk korang. Kalau dia tak challenge sebenarnya, saya takkan buat. Tapi disebabkan dia challenge tubik anak jantan, saya kena sahut cabaran dia. So, inilah first time dalam hidup saya ni, saya makan Maggi sebanyak ni. Sebab Maggi ni biasa 2 bungkus pun saya susah nak habis sebenarnya. Tak apa, kali ni kita try. Kalau kita try, kita tak tahu macam mana. Sorry guys, dia masuk hidung guys, dia main hidung. So guys, selesai. Saya letak awas-awas dia dalam ni guys. Kita letak je terus Maggi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau korang tengok dekat sini, 5 bungkus mi sedap Korea spicy chicken. Jom kita sahut challenge sekejap. Saya kacau dulu guys. Tahap kepedasan dia tu
memang saya tak boleh nak bagi lagi. Keseluruhan awah-awah dia tu semua dah kena. So guys, sebelum makan kita baca doa sikit. So jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada sakit perut. Ya Allah, ini semua kerana hijab. So guys, jom kita tengok. Saya makan Maggi 5 bungkus. Let's go. Apa yang saya boleh bagi tahu, pedas dia tu tak sekuat ghost pepper ke, dua kali pedas ke, tak. Pedas yang sedap. Banyak lagi, begitu banyak saya tak tahu saya boleh habiskan ke tak. Sebab saya kalau buat makan ni memang saya low. Disebabkan hijab challenge saya, saya sampai buat makan Maggi banyak-banyak ni. Biasa saya review saja Maggi satu je. So, korang yang dekat luar sana, kalau korang nak cuba Maggi ni, boleh cuba. Sebab dia taklah pedas sangat, dia rasa pedas-pedas-pedas manja. So kalau korang, kalau macam apa ni, ghost pepper itu memang saya tak tak recommend lah, tak recommend sangat. Kalau Maggi ni insyaAllah boleh. Dia pedas tu tak, tapi kenyal. Betul lah saya bagi tahu. Saya kalau buat makan banyak ni, saya fail. Saya tak boleh nak buat mukbang. Dia dah mula panas dekat bibir. Tapi tak apa, saya akan cuba habiskan sikit je lagi dalam 2 bungkus. Jahat, apa benda kau cakap aku ni jahat. Selama hidup ni aku tak pernah makan Maggi satu pack besar ni jahat. Memang seksa nak telan tu guys, sebab disebabkan terlampau kenyal guys. Ya, kata tak, aku tu terpaksa telan walaupun pedas, walaupun kenyang. Aku terpaksa telankan, aku tak nak cemarkan nama aku je. So, ya Allah. Guys, kalau korang tengok, memang sikit guys. Memang sikit je lah. Saya rasa
sepanjang saya makan Maggi ni, saya rasa inilah benda paling tercabar. Walaupun tak pedas, dia banyak boleh membuatkan saya rasa ingin mengalah. Saya rasa buat kali video kali ni guys, apa je, aku kalah je. Aku tak dapat nak habiskan walaupun hanya tinggal sikit je lagi. Ya. Sikit je. Memang sikit je. 5 bungkus boleh tinggal sedikit ni. So faham lah. Walaupun tak habis, 5 bungkus aku boleh buat. So Jack, aku challenge kau lepas daripada video ni, yang seperti aku bagi tahu kau dekat video kita pergi operasi, aku challenge Daus, Amir, Yu, Ijat, Lan, Soleh ke apa ke, geng-geng celoreng bomba, aku challenge korang untuk makan burger tepi jalan sebanyak 10 biji guys. InsyaAllah lepas je video saya publish video makan Maggi ni, saya akan up video pergi operasi pula. And then lepas video pergi operasi, baru saya upload video makan burger 10 biji burger tepi jalan guys. So Jack, I surrender, saya menyerahkanlah. Kalau saya habiskan, confirm keluar balik apa yang saya makan tadi. Saya ada air dekat tepi ni, saya akan minum air untuk hadam dia, dalam hadam yang benda yang saya telan tadi. Okay geng, sorry saya tak dapat nak habiskan kelima-lima bungkus mie sedap ni. So challenge tapi tak berjaya lah. Mana kata video kali ni adalah challenge tapi tak berjaya. Thank you kepada yang sudi tengok. Dan yang sudi tengok tu, dia minta untuk jangan skip iklan sebagai tanda korang support saya dalam seorang sebagai video creator. Dan di sini saya ingin memohon beribu kemaafan sebab hampir 2 hingga 3 bulan saya tak upload video dalam YouTube channel saya disebabkan masalah-masalah yang tertentu guys. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Setakat inilah sahaja video challenge yang tak jadi daripada saya ni. Kita jumpa lagi di next video. Okay guys, assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga anda dijauhi wabak penyakit COVID-19. Amin, amin, amin. Zas.